Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumedang secara resmi mengumumkan bupati dan wakil bupati terpilih untuk Kabupaten Sumedang. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara, Doni dan pasangannya Erwan mengalahkan 4 pasangan calon lainnya. Pasangan calon tersebut ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati Sumedang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang di Aula KPU Sumedang. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara, Doni dan pasangannya Erwan mengalahkan 4 pasangan calon lainnya, yakni dengan meraih suara 42,08%. Dalam 9 program unggulan pasangan terpilih, Doni Erwan akan terlebih dahulu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan pelayanan pembuatan IKTP, KK dan akte kelahiran yang nantinya akan diantarkan langsung ke rumah masing-masing oleh petugas kantor pos. Prioritas kami akan mulai hal efek ini dengan apa yang tidak menggunakan uang terlebih dahulu yang bisa dengan segera, misalnya melakukan pelayanan pada masyarakat dengan senyum dengan cepat, sehingga saya sering menyampaikan kepada sipil negara bahwa kalau kita mempermudah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 mendatang. Keduanya akan melaksanakan tugas sebagai bupati dan wakil bupati untuk masa jabatan 2018-2023. Diki Guntara, Bandung TV.